accomplish. Sama gue Asri terus magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Dan kali ini di samping gue udah ada Yaris yang sudah modif mobilnya dengan velg dari HSR Wheel. Dan gue pengen sedikit nanya-nanya sama si omnya, apa aja sih yang udah dimodif dari mobilnya ini? Kita coba panggil omnya. Ya nggak apa-apa. Dengan Om siapa nih Om? Halo, saya Nobo. Om Nobo, boleh kita tos dulu Om? Oke, Om Nobo. Ini sambil saya pegang mic-nya. Oke. Okay. Saya pegang ini. Boleh, ya pegang mic-nya. Ini Om Nobo. Ya. Om Nobo. Kenapa pakainya Om Yaris ini, Om? Yaris. Terus terang, apa sih waktu itu waktu mau beli ya? Hmm. Ini belinya tahun berapa Om? 2015. 2015. Kan saya pakai Jazz. Oke. Okay. Terus kalau pakai Honda lagi, pengen ganti Toyota aja gitu. Oh jadi, gitu, jadi nggak mau Honda lagi. Ya, ganti lah sebentar. Oke. Pengen nyobain Toyota. Terus? Itu aja sih. Tapi kenapa milihnya ini? Apa biar sama-sama Jazz gitu maksudnya? Ya, sama-sama dengan tipe yang sama ya. Oh gitu. Seat, apa hatchback, kemudian okay. Ya fiturnya kurang lebih lah. Memang suka yang model-model gini ya? Yang hatchback pertama. Oke. Kalau boleh tanya nih Om, ini kan kayaknya udah diganti juga ya velgnya. Aku mau nanya sedikit, apa aja sih yang udah dimodif di mobil ini nih? Dari eksteriornya dulu deh kita eksterior. Tanya. Eksterior. Ini kan velgnya udah diganti nih. Iya. Ini ganti pakai ring 17. Ya? Naik dikit. Naik. Standarnya kan 16 ya. 16, iya. Kenapa dinaikin ringnya Om? Biar keren aja. Oke, biar keren aja ya. Emang kalau velg itu apa namanya ya? Makin besar? Bukan. Dia eye catching, jadi orang lihat dengan velg diubah itu akan kelihatan. Memang, jadi karena kosmetik di situ main. Jadi saya pilih digedein biar kelihatan beda gitu. Ya. Karena memang kalau misalnya kita ganti velg itu pasti langsung kelihatan beda mobil. Iya. Apapun model velg ya pasti langsung kelihatan beda. Betul. Pengen kelihatan lebih keren tadi ya. Iya. Kalau boleh tanya, kenapa milihnya yang model palang 6 kayak gini, Om? Memang ya, saya juga heran ya. Jadi kalau dari mata saya itu kan saya lihat-lihat nih. Yang jelas kan itu pertama kalau milih velg kan ukurannya dulu saya pilih kan. Okay. Jelas nggak 18 katanya oke, tapi banyak yang bilang nanti apa kalau orang saya bilang nggak seru ya. Ya. Nggak seru, keras besar, gitu kan. Ya. 17 lah, 17. Setelah 17 saya cari. Google sana Google sini, YouTube sana YouTube sini. Mata saya tuh bukan ini sebetulnya. Oke, jadi? Saya suka yang jari-jari banyak gitu kan, kayak jari sepeda gitu kan, keren gitu kan. Tapi pas di tokonya, itu kayaknya si emasnya tuh juga apa, provokasinya bagus. Racun. Ini saya nggak lirik terus terang. Oke. Ketika dia pasang fits, baru kok ya, boleh ya. Antara kita lihat dengan setelah dipasang tuh beda. Emang kalau di toko velg itu banyak racunnya Om. Betul, ini tadi baru baru diracunin lagi ya. Oke, ini jadinya pilihnya yang HSR Borgo ring 17 ya. Selain ini, apalagi nih Om yang udah dimodif? Oh lampu saya ganti. Lampu, headlampnya? Lampu, apa itu namanya ya? Lampu Roji. Halogen. LED. Oh ini ya, oke. LED, ya LED. Kenapa memang diganti Om? Bawaannya kurang terang kah atau memang? Betul. Oh. Yang pertama, saya waktu beli tempat ini baru kan belinya siang ya. Oke, jadi nggak ketahuan ya. Belum ketahuan pas lihat, ternyata itu salahnya saya juga waktu itu nggak pas waktu beli juga lihat review dulu, harusnya review itu penting. Terus itu dia kurang terang terus itu lama itu akhirnya saya ganti. Sebelum pakai LED saya pakai itu di ketemu orang di kereta api gitu kan. Okay. Dia teknisi apa itu, Mas pakai Osram gitu kan. Oh, jadi sebelum diganti pakai, ini tuh udah diganti juga sebelumnya dikiranya dua, bolamnya doang ganti. Gitu.
udah bolamnya bolam apa apa ya, ini boleh sebut merek yang apa apa ya, apa-apa. Itu dia bilang Osram, saya beli Osram kayak bolamnya doang deh. Kalau ini tetap deh ininya. Iya, maksudnya si bagian lampunya doang ya, gitu kan, biar lebih terang gitu. Osram memang lebih terang. Oke. Tapi... terus lama-lama pakai itu lama kan, terus kekinian lagi kan, weh kalau lampunya putih tuh keren ya gitu. Sekali lagi kerennya itu. Kancing juga ya, akhirnya ganti LED. LED. Tadi ini kan tadinya kan merah dia apa kuning? Kuning ya. Sekarang dua-dua putih. Yang ini cuma memang kurang putih sih, agak kurang puas dengan ini sebetulnya. Pengen ganti lagi nih. Kayak pengen ganti yang putih, betul-betul putih. Belum ada kepengen ganti yang full semuanya. Kan biasanya kalau mobil, iya jadi biasanya kan Yaris ini suka ada tuh yang dikasih alis. Jadi kayak mata ya, alis gitu. Gak tau, saya kok kurang suka ya. Kurang suka justru alis. Ya. Kayak apa ya, kurang gagah lah. Oke. Jadi memang lebih suka model yang begini, cuma pengen lebih terang aja ya. Oke. Selain ini ada lagi gak om yang dimodif om? Nggak ada deh. Ada pasti. Nggak standar kok ini. Ada pasti. Yang perintilan-perintilan yang nggak ketahuan tuh biasanya suka ada tuh. Spoiler belum. Memang udah bawaan ya. Bawaan semua. Terus terang ini kan... ini apa? Mobil keluarga, bukan? Bukan. Yang pakai istri tadi ya kan. Okay. Gitu. Nah, dulu saya terus terang mau tukar tambah kan. Oke. Okay. Gitu. Tukar tambah sih mobil ini. Mau tukar tambah ganti lagi. Oh, ganti lagi. Cuman enggak tahu ya, saya kok kurang suka dengan atau mungkin zaman sekarang tuh jatuhnya banget gitu loh harga. Jadi konkretnya gini. Saya pikir-pikir akhirnya enggak jadi malas tukar tambah. Orang masih bagus ini, masih kilometer masih rendah, jalan dipakai kan. Oke. Okay. Daripada saya ganti mobil, udah tak aku apa? Dibagusin lagi ininya, biar nggak bosen lagi. Ke depan gitu ya. Akan ada mungkin rencana sudah mulai terpikir. Boleh gitu. Rencananya apa lagi nih om yang bakal dimodif om? Rencananya ganti, aku mau ganti putih lagi. Di headlamp. Okay. Apa namanya? Bilangnya. Door, Koji. Ukurannya apa tuh? Ukurannya. Kelvinnya. Oh, kayak wattnya gitu mau dikasih kayak terang. Kayak ada ukuran putih kuningnya tuh ada ukurannya. Kalau nggak salah Kelvinnya atau apanya tuh ya? Aku juga kurang paham tuh. Ada kalau nggak salah harusnya 5.000 gitu kan? Oh, oke. Okay. MAH-nya. Ini sih? Masih 4.300. Aku juga ini gue setahu aja nih ya pokoknya. Kelvin. Lo jangan ketawa aja lo, balu juga nggak paham kan kalau lo paham ngomong. Pokoknya itu. Jadi tingkat keputihan itu. Ada ukurannya. Ini 4.300, kalau mau putih 5.000 atau 6.000 gitu lah. Biar lebih putih warnanya. Lebih putih ya. Cuman katanya ya tapi plus minus ya. Hmm. Kalau makin putih makin rawan kalau hujan gitu. Iya, karena kan sih. Kuning justru yang bisa mencarin ya. Kabut gitu kan. Terus mau ganti ini juga jelas. Apa ini? Mau ganti LED lagi juga. Ini kan masih standar. Fog lamp ya? Bukan. Itu fog lamp. Oke, ini tapi masih dia masih standar. Yang kuning. Masih yang kuning. Mau ganti LED, nanti mau ganti sound. Sound, okay. Terus? Sound system, set. Apalagi ya? Banyak juga ya planning untuk si Yaris ini ya? Ya setelah itu tadi, ini barusan kok ide untuk ketika niat mau jual mobil nggak jadi. Daripada ditukar tambah, mending bisa bagus mau ya tak gitu. Poles gitu. Audio sih kalau misalnya audio. Ini mah. Terus yang gini-gini ya, aku nggak suka ini terus terang. Apanya? Model wipernya kayak model wiper jadul ya. Kalau zaman sekarang kan udah kotak-kotak itu. Oh oke, okay. Pengen ganti wiper ini perintilan sih sebenarnya, cuman perintilan, karena nggak nyaman gitu kan pengen diganti juga. Kosmetik terus. Kosmetiknya ya betul. Apa ini lampu gini nggak diganti yang bisa jalan-jalan nih? Wah oh, no. Itu maaf ya apa? Selera sih ya, kalau menurut saya lebih kurang suka. Oke. Okay. Apa kayak... lagi nih kira-kira yang bakal dimodif nih om? Knalpot? Oh betul. Udah diganti? Racing. Belum. Oh belum. Okay, racing. Pengen juga. Pengen ganti racing juga. Oke. Okay, apalagi biasanya bagian entertain sih kebanyakan kalau di mobil tuh. Ya tapi aku nggak suka TV ya. Oh TV. Cuman kan kayak model misalnya ini belum yang touchscreen kan? Touchscreen udah. Sudah. Touch screen. Oke. Kalau kayak misalnya livery gitu om? Livery itu apa? Livery itu kayak stiker. Mobil, no. Pengennya memang hitam gitu, elegan. Kalau saya itu stiker yang jalan-jalan tadi itu, intinya itu sepertinya kurang dewasa. Oke. Orang tua aja kan, yang simple aja. Yang simple tapi yang elegan gitu loh. Ya.
Oh, makanya pilihnya yang kayak gini. Ini sebenarnya masuk ke kami tuh modelnya VIP, elegan VIP soalnya. Elegan ya, elegan. Oke, that's it. Om, nih makasih banyak ya, nih Om sama-sama. Ya. Udah maaf udah ganggu waktunya siap, nih. Siap. Oh, satu lagi kalau mau nambah, kalau punya duit ganti job kulit. Oh, ganti job apa? Kulit. Ganti yang kulit, yang permanen itu. Oke, kulitnya doang berarti ya ganti di. Ya, itu kan bukan kulit semi lah itu. Oke. Okay. Bukan yang dijahit. Siap. Kalau dijahit nanti baru makin keren lagi. PR-nya banyak buat si Aris. Cuman ya, emang udah sekarang kalau udah niat kalau mau dipakai sendiri, habis bisa sudah sekalian nggak apa-apa. Yang penting nyaman. Yang penting nyaman dan dipakai itu kelihatan wah keren. Pede, gitu. Yang penting pede jadinya. Ya, ya, ya. Oke, makasih Om, makasih sekali lagi. Semoga awet velgnya. Kalau keren itu kan biar mobilnya gak kebanting gitu loh. Betul. Oke. Sekian dulu Acer video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Gua Sitos Magang undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.